Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya menggunakan kamera HP ya, kamera HP yang saya taruh di dada, strap dada kalau kata orang itu bilangnya. Karena action cam saya itu untuk bautnya itu ketinggalan di rumah, jadi saya harus menggunakan kamera HP. Sudah jauh-jauh ya, masa nggak merekam kan eman-eman gitu ya, makanya saya menggunakan kamera HP teman-teman. Jadi hasilnya beda banget ya, kalau kamu menggunakan action cam itu kayak redup, kemudian syahdu banget awalnya, tapi kalau yang ini kan cerah. Terus pokoknya apapun hasilnya tetap saya akan menyuguhkan tontonan yang berkualitas, asik meskipun channelnya masih kecil. Makanya yuk bantu teman-teman, bantu subscribe-nya ya, biar terus saya semangat untuk mengunjungi curug-curug yang ada di Purbalingga. Ini ada SD Negeri 3 Pekalongan. Wih, bayangkan aku tekan Pekalongan bro, Pekalongan, aku tekan Pekalongan. Aku tekan Pekalongan. Duh, ini itu Pekalongan, Cak. Itu Pekalongan Pantura ya. Ini Pekalongan Kecamatan Bojongsari. Dan ini saya nggak menggunakan map seperti biasanya, tapi saya cuma mengandalkan insting saja. Karena karena HP dipakai buat rekam sih, untuk tempuran. Kalau kata Google Maps sih masih terus lurus ini. Masih terus lurus saja. Ada belok-belok mas, lurus-lurus baik. Pokoknya patokannya itu di Google Maps tadi ada pom mini, kemudian nanti belok kanan. Tapi dari tadi saya belum lihat pom mini bro, sebelah mana ini? Aduh jangan payah ini, saya udah terlalu dalam untuk masuk ini. Raket raket. Hampir saja. Aduh, stoknya gede, talan cili. Tuh, truk bahaya banget, bro. Oh ya, tadi itu ada apa? Orang jatuh dari motor karena kan lubang jalannya berlubang, teman-teman. Ya, untuk kalian teman-teman hati-hati. Ketika mau jalan, itu pastikan dulu jalan aspalnya itu bagus atau enggak. Kalau enggak ya apa resikonya jegluk oleng. Tadi ada yang jatuh, spionnya pecah, motor bumper sebelah kanan itu juga pecah. Kantor kepala desa Bumisari, kita menuju ke sana teman-teman. Ini saya belum menemukan pom mininya di mana ini loh. Astagfirullah, nggak ketemu pom ininya kok. Bumisari, desa Bumisari ya teman-teman. Ini jalannya masih nanjak terus dari tadi, nanjak boy. Ini masih nanjak boy. Nggak ketemu John, iya toh. Saya tak akan jelas. Mendadaknya aku nyasar aku. Sekadohan nih aku bro, eh. Neng Google Maps mau bur 12 menit lagi kok. Temenan nih Google Maps hanya 12 menit lagi mah sampai. Lewat gede banget nih. Anjay ya nih. Saya sudah masuk terlalu dalam ya teman-teman. Masih nanjak. Waduh, hawanya sudah mendung ini. Sudah mendung. Kita tanya aja lah. Takon baik. Ben orang nyasar baik. Ya. Bismillah, takon ini ngarep ana wong. Bismillah. Permisi. Bu. Kalau mau ke curug tempuran mana nggih? Yang mana sih? Oh, itu ya yang ada pelangnya ya. Oh, astagfirullah. Sudah sampai ternyata. Ya, matur nuwun nggih, Bu. Assalamualaikum. Aduh ya Allah, desa Bumisari. Matur nuwun. Bu, mari. Itu ada pelangnya ternyata, Mas Bro. Malah kelewatan, boy.
Curug Duwur Desa Bumisari. Belok tadi ya dari sana belok kanan ya. Ini malah belok kiri karena belas-belasan. Lurus baik. Oke, kita masuk ke sini. Jalan-jalan lewat Desa Bumisari menuju ke Curug Duwur tadi ya. Loh, katanya curug tempuran, Bro. Oke, jalan di sini masih jalan menggunakan cor-coran tapi sudah rusak. Tekan lagi, Bos. Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai di curug apa ya, curug Duwur. Tapi di sana kok terkenal curug tempuran. Nih, selamat datang di objek wisata alam Curug Duwur. Ini ada loket masuknya, tapi nggak ada orang, masih krik-krik. Mungkin di jam-jam apa? Mungkin di hari-hari libur saja yang boleh masuk menggunakan tiket. Oke, saya masuk ya, guys. Let's go, guys. Let's go. Kita masuk, teman-teman. Tuh. Jeglok. Bismillah. Waduh, jalannya mandan. Mengerikan ya. Ini ternyata motornya bisa masuk. Waduh. Harus di sini ya motornya. Oke, untuk teman-teman yang mau ke sini, nanti kita harus ke sana tuh. Masuk dari sana luar tadi ya, kita jalan dan motor harus dititipin di sini. Karena medan enggak memungkinkan. Bismillah, semoga aman. Motor saya kunci setang, tapi helm saya bawa. Helm masukin ke box. Oh iya, bener. Oke, helm saya masukin ke box. Alhamdulillah ada box. Untuk kalian yang mau sini, mungkin nanti helmnya dibawa aja. Bismillah. Ini mantel biar di sini aja, Bos. Bismillah, aman. Oke, let's go, kita ke Curug Duwur. Kita melewati tangga dulu. Kita berdoa dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini kita menuruni tangga. Sebelah kanan saya udah kelihatan aliran sungainya. Bismillah, semoga nggak terjadi apa-apa. Untuk suasana di sini tenang banget, teman-teman. Tenang, kemudian nggak ramai. Mungkin belum wisata alam. Mungkin bukan hari untuk berwisata. Eh,
sebelah sini lagi. Dan itu lihat, Masya Allah banget, luar biasa guys. Itu dia curug dur atau curug tempuran. Kita melewati batu-batu besar-besar dulu, batu-batu besar. Untuk mancing di sini bisa nih. Untuk mancing. Wow. Airnya jernih tapi ada apa? Membluk ya.